Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurulwala dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Bersama saya, Sayyidah Khadijah di sesi baca buku Nurulwala. Pada video ini, saya akan membacakan kelanjutan bagian yang pertama, hadis kedua, dari buku yang berjudul 40 Hadis Cinta untuk Milenial yang ditulis oleh Azam Bahtiar. Langsung saja, pada hadis kedua, kasihku mendominasi murkaku. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah nomor 2751. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika Allah telah menciptakan makhluk, Dia tuliskan dalam kitabnya yang tersimpan di sisinya di atas arasy, bahwa kasihku mendominasi murkaku." Sebagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Sang Rahman pada hadis pertama, maka mudah bagi kita memahami bahwa sifat yang dominan di dalam dirinya adalah kasih sayang. Bukankah dalam basmalah sekalipun hanya dua sifat Allah yang muncul dan keduanya secara sekaligus diderivasikan dari akar kata yang sama dan mengacu pada makna cinta kasih. Saking dominannya sifat cinta kasih Allah ini, kita pun bisa memahami mengapa hanya nama Ar-Rahmanlah yang disejajarkan dengan nama Allah secara bergantian, meski sesungguhnya nama Ar-Rahman mengacu pada sifat, bukan nama diri. Seperti yang tertulis dalam Quran Surah Al-Isra ayat 110, katakanlah Nabi Muhammad, serulah Tuhan Yang Maha Esa dengan nama Allah atau serulah Dia dengan nama Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru di antara nama-namanya, maka itu adalah baik. Baginya Asma'ul Husna atau nama-nama yang terbaik dan sempurna. Dari hadis kedua, penting bagi kita untuk memiliki keyakinan bahwa kasih sayang Allah lebih dominan, lebih besar daripada murkanya. Dengan demikian, ketika kita memiliki keyakinan tersebut, akan tumbuh dalam diri kita rasa optimis, harapan, dan semangat untuk beribadah kepadanya. Selain itu, kita juga bisa meneladani sifat Allah yang Maha Kasih Sayang ini dengan menerapkan sifat-sifat seperti saling memaafkan, membantu satu sama lain, dan bersikap lemah lembut. Baik, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk hadis selanjutnya akan kami bahas di next video. Saya Sayyidah Khadijah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.